Selamat sore teman-teman. Nah, karena gensetnya yang itu sudah selesai, nah, maka saya antarkan ke tempatnya, ya. Oke, ini pakai motor ini aja saya ngantarnya. Nah, sekarang sudah siap. Tinggal kita hidupkan aja lagi. Ini tak pinjam dulu motornya. Ya, tak antar ini. Nah, ini sudah nyampai di sini. Tuh gensetnya. Ini gensetnya. Ini genset buat Hitachi. Tuh kono, Mas. Genset buat Hitachi ya, Mas. Nah, itu, Mas. Tahmirnya. Kalau bahasa Banjar kami kaum. Tuh sana. Nah, ini masjid. Ini genset masjid, yang ini buat kelistrikannya, lampu apa ini lo. Nah, oke lo, ginilah keadaan kami di sini. Nih genset yang tak sudah dibenahin tadi kan sudah hidup toh. Ya itu Mas, siapa tahu ada yang mau nyerpis servis sendiri di rumah. Ingat ya, kalau nyerpis sendiri di rumah tuh ingat saya bilangin lagi, manipulnya jangan sampai kebalik. Nah ini satu gensetnya, ini buat listrik plus rumah tahmirnya, ini rumah tahmir. Nah tuh, dan satu lagi Mas, nah sana ini kalau ada acara maulidan pakai ini, diesel ini. Oh, oke loh Mas, pakai diesel ini. Nah, makanya tanggung jawab saya berat. Tapi saya nggak nyerpis ini. Yang saya servis cuma genset, genset 2 sama kelistrikannya saya tuh. Nah, itu buat Hitachi, itu buat lampu. Nah, lampu di rumah tahmir sama masjid. Tempat saya belum ada listrik PLN, hanya mengandalkan genset sama mesin diesel. Ya kayak begini Mas keadaannya tempat saya. Nah, lihat masjidnya. Nah, tapi sudah syukur punya masjid kayak begini. Nah itu rumah tahmir alias kaum, kalau bahasa kami sini kaum, kalau bahasanya tahmir. Nah, lihat dalamnya. Nah, itu tahmirnya tuh. Nah, itu tahmirnya. Nah, gini Mas keadaan kami. Nah, jadi belum ada listrik PLN. Nah, cuma mengandalkan genset sama mesin diesel dompeng. Nah, itulah keadaan saya begini. Nah, jadi kalau genset itu rusak, saya tanggung jawabnya. Servis apa itu? Nah, saya kena bagian penyerpisan mesin. Nah ini, tuh ya, itu gensetnya, itu rumah tahmir. Ya begini keadaannya. Nah, ini tempat udu. Nih,
Belajar jahit tadi buat nih tajinya. Kita liatin. Tuh di dalam. Nah, udah mas ya. Ini masjid, masjid kami di sini. Nah, oke ya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya.